Ini dari babi A, babak yang kedua. Kalau sudah ditiup, sang pengadilan kita nantikan masih kita pilih. Akankah saudara Aldi menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita menantikan Aldi kemanakah umpan ataupun arah yang dilakukan oleh saudara Aldi. Angkat ke tengah, maksudnya kalau terjadi ahai nampak bukan dilakukan oleh nomor punggung 14 saudara Mustafa. 1, 2, 3, 4, 5 telah menjadi pagar hidup sore hari ini nampaknya. Kita nantikan wasit Mulyana memberikan suatu instruksi kepada pagar hidup dari Amar Ridho Mustafa. Mustafa angkat, nampak di sana kita nantikan belum berhasil dan Mustafa angkat ke tengah, nampaknya terjadi berbahaya. Satu usaha wanita rebagan Bali, kita nantikan nampak di sana satu serangan dilakukan oleh Pakas FC di shuffle sebelah kiri. Tendangan bebas kemana kah di sana saudara Mustafa angkat, nampak di sana tertuju Adam Nico. Kembali Amarildo, Pakas FC di shuffle sebelah kanan ada itu ada Maxwell kemana kah di sana umpan cukup baik nampaknya, namun kembali gagal. Dapat dipatahkan kali di shooter tengah terlepaskan ada Aldi ke depan saudara Aldi, maksudnya kepada saudara Aldi. Kembali kali ada Tayo barang depan saudara Tayo, kali ini pemain di negeri Amarillo ada Arai melanggar ombak. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh saudara Arjun, melanggar saudara Ampel. Tendangan bebas kali akan dia mampu kesebelasan dari tim Amarillo kembali menggandakan skor. Kali ini kita nantikan Amanda dan Amarillo angkat ke tengah melebar nampaknya di sana. Nomor 10 ada Aldi. Biarkan saja belakangnya ada itu, kalinya itu ke tengah saudara itu. Maksudnya memberikan umpan kepada Teguh, kalinya ada di sana Aldi. Terjadi saudara Aldi, kita nantikan satu hal nampaknya dilakukan oleh saudara akan kembali melakukan tendangan bebas. Kita nantikan kemanakah saudara Maxwell. 1, 2, 3, 4 main dari tim Pakas FC saudara Maxwell mengarah ke gawang, nampaknya kembali ada Indra dan kembali nampaknya Amarillo mencetak gol yang kedua pada pertandingan babak yang ketiga. Tendangan yang cukup tenang. Saudara Tayo sehingga gol kali tercipta 2-0 untuk Amarillo. Untuk pertandingan besok sore
Yes, kita nantikan menonton bersama satu serangan di sektor sebelah kanan. Ahai, di duel ada Tayo masih saudara Tayo beradu di Ahai. Nampaknya Ayus satu agung hadi. Ada Tayo, kali ini Tayo umpan ke dengan Bongo. Kembali kita nantikan dari itu ketemu di sana ada tegur langsung nampaknya diambil saudara Indra dengan memblok tendangan saudara tegur dengan itu angkat lagi data di sini kalau itu nampaknya Amar Rido di sektor sebelah ada itu angkat. Nampaknya kembali pendapatan posisi waktu ada tegu. Nampak di sana satu terangan yang berada persis di depan penglihatan dari wasit Mulyana. Tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh saudara Max Wery. Kita nantikan akankah nanti saudara Max Wery berkecil keadaan untuk PSFD. Masih kita saudara Max Wery masuk angkat. Nampaknya masih gagal usaha yang dilakukan oleh saudara Max Wery. Tanda saudara Yogi tertuju nomor punggung 13 kali kembali ke sektor sebelah kanan berobat Ahai. Masih kita nantikan nampaknya saja nomor punggung 13 ketengah nampaknya kembali ada Rian kali Rian kelana karian angin Marsyur nampaknya gagal kali masih Marsyur mencoba melakukan tendangan jarak jauh kata diri ada itu masih itu maksudnya kan saudara Marsyuri kali ini Marsyuri angkat ke depan dengan saudara Aldi kali Aldi mencoba membayang dengan saudara Gomez kali dihalau saja oleh saudara Aldi ada Jenny angkat ke depan cukup baik saudara Jenny ada Heri ada Rio kali ini pertahanan dilakukan oleh saudara Rio cukup kokoh cukup kuat kayu semen 3.56 kita nantikan namun masih kita tunggu ada Heri kali ini Heri di shutter sebagai saudara Heri umpan ke depan Jenny kau nampaknya kali ini pemain dari tim PPSFC berhasil mencetak gol kali ini PPSFC memperkecil keadaan. Skor berbeda menjadi 2-1. Waktu dan adegan nampaknya masih kita tunggu akan kata PSFC menamakan kedudukan ada di sana. Nampaknya kembali pemain dengan berbim PSFC mendapatkan keuntungan. Masih kita nantikan masih kita tunggu kali ini PSFC saudara Heri angkat Liga masih kita nantikan ada Arkin terlepas kali ada Maxwell ada Rian lagi dulu nantangnya offside semula saudara Heri kali Heri angkat Liga Liga nantangnya sorak gemurai AA 1.6
sedek menang. Kita nantikan pendaman kaca, kembali akan ada PSFC, PSFC. Angkat, berbahaya. Nampak di sana kembali ada Niko, ada Indra, ada Heru, kali Heru. Ketenangan nampaknya. Kembali kita nantikan di halo. Kemana kah di sana what happened teman? Kita nantikan PSFC, kali PSFC. Angkat ada Niko. Ada Ipun kali mencoba mengejar saudara Rian kembali di halo. Nampaknya kembali ke rumah. Kemana kah saudara Ipun, 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 Ipun. Terlalu lama nampaknya saudara Ipun. Ada Heru kali kembali Ipun. Sokar sebelah kanan saudara Ipun. Pertengah kembali Arjun kali Arjun. Kemana kah Arjun? Kepada Marsur kali umpan yang cukup tangguh. Kali ini Gomez Besokter sebelah kanan saudara Gomez. Ada Archer Besokter sebelah depan. Kali ini pemain dari PSFC. Kali ini menyerang. Nampaknya kembali dapat dikenalkan nampak di sana. Satu serang kembali. Coba di bawah ke belakang saja saudara Aldi. Ke tengah Aldi. Ada Archer, Archer, Archer. Umpan bola ke depan nampaknya Amarindo. Kali ini tayak serang di sana one by one. Berbahaya kali tayar, tayar, tayar. Ada Mark Sheru kali ke depan. Pemain menggerdin PPSFC. Kali PPSFC ada Rian. Bukan sebuah bilang barikannya Rian. Lebar saja Sheru pun ada Ipun, Ipun, Ipun. Nampakkan ada Teku. Kemana kan saudara Teku? Masih PPSFC kali PPSFC nomor punggung 10. Ke belakang saja kali ini pemain-pemain dari tim PPSFC. Tambahan waktu untuk mencuritkan babak yang kedua. 2 menit, 2 menit. Kita menit angkat perbalan. Taiwan tayak, 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 tayak. Melebar saja nomor 5. Berbahaya. Berbahaya. Akhir hampir saja nampaknya. Sebesar seceli. Kemana ke sana saudara celi? Ahai. Nampaknya. Mana ke saudara teguh. Ketepan nampaknya di sana. Ahai. Satu pelanggaran. Kali cus. Ya, kita mulai Amarindo. Kali Indra. Bersiap, siap, saudara. Heru, heru, heru. Angkat, heru. Angkat, bola. Dan nampaknya menit akhir pertandingan sudah dibunyikan oleh sang pelatihan Mulyana. Berikan waktu akhir bertransfer.